jag baru bahagian satu. Kau orang berdua jangan nakal-nakal. Dengar cakap atuk. Ha, ingat tu. Kalau selesai semua, esok opah balik. Huh, cepatnya balik. Hai, tak nak bagi kita orang balik ke? Tak. Nak. Balik cepat ya, Opa. Akak. Alam, jaga cucu aku baik-baik tau. Yelah. Tada. Dah. Jom pergi matuk. Kiri kanan, sana. Atuk, kita orang dah taruh beg dalam bilik. Atuk, buat apa ni? Siap-siap nak pergi sungai. Pancing ikan. Nak? Air surut. Tak ada air. Tak ada apa nak memancing. Tak apa. Mari kita cari siput. Siput? Mari cepat. Tolong kutip. Nanti boleh makan. Geli. Atuk, siput mana boleh makan? Itulah kau orang tak tahu. Mari sini tuan. Jaga-jaga, licin. Ish, banyaknya nyamuk. Ini namanya siput belitung. Sebab bentuk cekerangnya yang berbelit-belit. Tapi orang biasa panggil siput sedut. Sebab bila nak makan, kita kena sedut dia. Tertelan nyamuk pula. Hati-hati jalan. Cepat kutip. Tak ada pun. Tengok betul-betul. Dia kelihatan sama macam lumpur. Tu. Alah, siput ni menyamar macam lumpur. Tu lagi satu. Yeay, dapat satu. Memang susah nak nampak lah, tu. Iya, sebab tu tengok betul-betul. Ayah, orang pergi mandi. Bersihkan lumpur dulu sebelum masuk rumah. Atuk nak masak malam ni ke? Tak, masak esok. Siput ni kena bersihkan dulu semalaman dengan ampas kelapa. Kalau tidak, isi dia rasa lumpur. Mandi lagi. Mana bilik air? Kita orang tak jumpa pun. Lah. Tu. Hmm?
cucu makan ni? Mestilah. Atuk yang buat. Telefon. Mesti apa? Waalaikumsalam. Esok tak jadi balik? Balik lusa? Lama lagi pun tak apa, Opah. Opah selesaikan kerja dulu. Opah jangan risau. Atuk pandai jaga kita orang. Betul-betul-betul. Tata, sayang Opah. Atuk, Opah balik lusa. Ya? Dah, mari makan. Bismillahirrahmanirrahim. Ayam goreng tak ada? Tak ada. Cuba makan ikan goreng ni. Sedap. Dia memang macam tu. Kalau tak ada ayam goreng, mati. Kau pun suka juga kan? Tak apa, tak apa. Esok kita sama-sama tangkap ayam. Lepas tu goreng sedap-sedap. Yay! Aku marvelous, marvelous. Macam janji cakap. Atuk ingat nak pergi dusun kejap lagi. Nak kutip durian ke tu? Haa. Likut-likut. Kerja sekolah boleh buat esok. Seronoklah duduk dengan atuk. Macam-macam boleh buat. Kan Upin? Yo! Bising. Tutup mulut tu. Nanti masuk ulas. Bunyi apa tu, Atuk? Burung hantu. Oh, tu dia. Ha, turun. Mana ni? Dia pun. Ipin, kau ada nampak? Tak ada. Ha, durian dah jatuh. Jom. Cepat Ipin. Tu dia. Biar Ipin ambil. Ini orang panggil durian kucing tidur. Tengok bentuk dia. Betul-betul-betul. Boleh makan ke? Tak sabarnya. Makanlah. Yeay. Atuk, kenapa nak kutip durian waktu malam? Tunggu esok je lah. Kebiasaannya durian banyak gugur waktu malam. Kalau kita tak kutip, nanti orang lain yang kutip. Ish, rugi kita. Pencuri ke? Ya. Yeah. Atuk nak pergi cari durian lagi. Pergilah, Atuk. Korang jangan pergi mana-mana. Baik, Atuk. Kenapa? Ada binatang serang kita orang. Mata dia merah. Alah, musanglah tu. Tak perlu takut. Bukan takut tu. Terkejut. Ha, angkat ni semua. Lepas tu kita balik. Esok kita ke surau. Semayang subuh.
Eh, ada ke orang? Ada. Ramai. Esok bangun pagi-pagi. Kalau tak bangun? Kena tinggal. Ikut. Ha, tidur cepat. Ha? Ha, nak ke mana tu? Sombong tidur. Dah siang hari nak tidur apa? Mari tolong asingkan durian-durian ni. Ha, kumpulkan kat situ. Nanti bawa ke dapur, kita buat tempoyak. Tempoyak? Aduh. Apa? Tu. Si Point dah berjalan satu dapur. Cepatlah tu, tengok tu. Ha? Lah, lupa nak tutup baldi tu. Ha, kutik cepat. Biarkan satu dua hari, baru boleh makan. Oh, senangnya buat. Sedap ke? Hai, makanan kita. Mestilah sedap. Eh, Atuk. Ha, janji nak tangkap ayam. Oh, ya. Tapi Atuk nak masak siput ni dulu. Orang pergi cuba tangkap. Pegang kuat-kuat. Ayam terlepas, tangan bau tai. Dah, jom makan. Sekarang boleh tangkap lagi. Makan-makan. Syukur ada makanan. Kau tak makan kenapa? Kau tak nak Atuk makan. Nah, makan. Sedap. Tak ada keluar apa-apa pun. Macam mana nak makan? Cuba lagi. Sedap juga siput ni. Sedap. Tambah lagi. Rindulah Kak Opah dengan Akak. Kenapa diorang tak telefon? Terima kasih jaga budak-budak tu. Mana diorang? Kat dalam. Ha, seronok tinggal dengan Atuk. Seronok. Macam-macam kita orang belajar. Tapi tak seronok sebab tak ada ayam goreng. Kerja sekolah dah siap. Baik, Atuk. Kita orang tangkap siput banyak. Lepas tu kita orang... Dah balik diorang.
bunyi pula rasa. Hah? Bertuah punya budak. Tinggal seorang-seorang lagi bagus. Beli bawang besar juga. Jangan lupa bawa payung. Nampak macam nak hujan. Baik, Opa. Wish, gelapnya. Harus cepat pergi, cepat balik. Cari adik-adik kau, suruh balik segera. Mana diorang pergi? Katanya pergi main layang-layang. Mesti kat padang. Wah, tingginya layang-layang. Pandai semua main. Hai, Karos. Hai. Kak, seronok main. Angin kuat. Layang-layang semua terbang tinggi. Yelah, tapi Opa suruh balik. Sekarang, sebelum hujan. Kalau Upin dan Ipin balik, saya menang. Mobles, mobles. Ha, dah nak kalah dah tu. Kejap, kak. Kita orang tengah menang ni. Layang-layang paling tinggi. Betul-betul. Thank you.
Bagus, semua dah balik. Mana budak-budak ni tak balik-balik? Ros! Ros tak sempat pergi kedai. Angin kuat sangat. Sampai ada pokok tumpang. Mana adik-adik kau? Hah? Diorang tak balik lagi? Hello? Alang, Upi Ipin tak balik-balik lagi. Yelah. Tak ada elektrik pula. Hello? Hello? Opa, apa tak tangkap? Dia akan pergi cari. Ya Allah, kau lindungilah kedua cucuku. Ah!
itu angin sudah pergi sana. Rumah kita. Mana budak-budak ni? Nak balik-balik lagi. Itulah, risau Opa. Harap-harap tak dalam jumpa mereka. Opa, tengok sana. Macam ribut puting beliung. Biarlah tu. Pergi sana. Syukur kita selamat. Harap-harap orang lain pun selamat. Mana korang pergi? Risau apa? Aku jumpa ni orang kat pondok mainan. Oh, nasib baik Atuk datang. Kalau tak, puting beliung dia bawa kita orang terbang. Betul-betul-betul takut sangat tadi. Asyik main je. Kenapa dah cakap? Balik cepat. Degil. Angin puting beliung memang suka sedut budak-budak degil macam korang. Baik-baik sikit. Tahu. Apa-apa pun korang dah selamat balik. Cakap apa pada Atuk? Terima kasih, Atuk. Sama-sama. Atuk! Beranda ni macam mana? Besok aja Atuk Maiti. Sikit je tu. Atuk balik dulu. Teruk juga kan, Pak? Upin, Ipin, pergi mandi. Dan terus ke awan. Angin yang ada dalam puting beliung berpusing dengan pantang. Akan angkat dan musnahkan apa saja di laluannya. Oh, itu yang kita nampak. Rumah, pokok, semua terbang. Ya, puting beliung ni bahaya. Nasib baik rumah kita terselamat. Kalau tidak, hancur. Ingat, angin ni sama macam api. Kecil jadi kawan, besar jadi lawan. Jadi, bila hujan dengan angin kuat berserta ribut peti yang luar biasa, berjaga-jagalah. Macam mana agaknya tu? Kita orang tengok tadi, rumah dia teruk. Assalamualaikum. Atuk. Upin. Upin. Rumah tu dah roboh. Boleh tumpang tidur. Yeay.